Halo guys, balik lagi di channel Bongki Aditya. Kali ini gue lagi ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti yang lagi kalian lihat ini lagi banjir. Banjirnya lumayan dalam guys. Nah, kira-kira si NMAX bakalan mogok gak ya? Ikutin terus perjalanan gue kali ini. Mogok no dalam itu. Adalah sungai, jalanan jadi kayak sungai. Ini gimana urusannya kayak gini tuh? Sana ke pantek, sini ke pantek. Tuh, padahal ini seberang Moy. Sini nih, yang di depan layar gua, itu parkiran Lotemas Gading sampai ke Rendem loh. Udah kayak empang, serius. Banjir. Tuh, pada putar balik juga nih. Ini yang bikin macet. Wow, udah mulai tenggelam. Aduh, bahaya bos. Nyari aman aja bos. Nyari motor gue tenggelam. Wah, ada yang bawa perahu karet di mobil. Lalu tadi lewat sini aja mas, lewat belakang bisa. Terus. Gua sampai turun tangan, kacau soalnya kalau nggak di urusin ini, ada macet keluar masuk. Gue di sini ikut ngatur jalan yang di sini karena nggak ada yang ngatur sama sekali. Karena kalau nggak diatur makin kacau kan, udah banjir, makin macet, crowded gitu, pada berantem. Kendaraan nanti banjir, Delman no, nggak bakalan mogok. Jadi ini tuh jalur belakang Moy. Jadi yang di depan itu benar-benar banjir parah. Dan di sini salah satu jalan alternatifnya nggak kena banjir, tapi kena macet. Ya nggak apa-apa lah, daripada motor gua mogok, kebanjiran, kece air, masuk bengkel. Ya lumayan juga kan ongkosnya, mendingan bermacet-macet ria lah, nikmatin aja. Ya nggak, paling bensin doang agak boros.
sama asem. Oke, sekalian aja di sini gua closing. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat, semoga dijadikan pelajaran dalam musibah banjir kali ini. Ya, namanya musibah, siapa yang tahu, kita hadapi dengan enjoy aja. Ya, beginilah, kita mau marah-marah juga percuma, kita nikmatin aja, ya enggak? Anggap aja ini keberkahan, anggap aja ini menguji kesabaran kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Kalau perlu juga di share. Terima kasih.